Baik, kita lanjutkan Ustaz. Ini ada seorang ibu rumah tangga kreatif di Lumajang mengolah pelepah pohon pisang menjadi cemilan keripik yang crispy. Ini penganan unik bahkan menembus pasar internasional. Tak ingin melihat pelepah pisang yang terbuang begitu saja, Ibu Rohma dibantu suami mencoba mengolah limbah tersebut jadi penganan yang enak. Nah, oleh warga desa Kalibendo Pasirian Kabupaten Lumajang itu, kulit batang pisang dikupas dan diambil bagian dalamnya yang berbentuk rongga. Bagian ini disebut gedebok oleh warga lokal. Gedebok yang sudah dipotong kecil lalu dicuci bersih hingga siap dilumuri dengan adonan tepung berbumbu layaknya cemilan keripik. Rasa gurihnya didapat dari bawang putih, kemiri, ketumbar, dan daun jeruk. Lalu digoreng deh hingga crispy. Mereka awalnya heran karena masuk sih debok bisa buat keripik gitu. Akhirnya awalnya mencoba beli satu. Kok enak itu, beli 5, 10. Dan sekarang banyak berlangganan. Sebungkus gedebok atau pelepah pisang crispy dalam kemasan ini dijual seharga Rp15.000. Karena dipasarkan pula via daring, siapa sangka keripik unik ini juga bisa merambah pasar mancanegara seperti Malaysia dan Hong Kong. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Ya, nampaknya di tengah pandemi yang sulit ini, banyak warga yang menjadi lebih kreatif begitu, Ustaz ya. Nah, Ustaz, pertanyaannya adalah, apabila kita ditimpa suatu kesulitan, baiknya dalam Islam itu kita, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ya, ternyata sesuai dengan janji Subhanahu wa Ta'ala, di setiap kesulitan itu tersimpan dua jalan kemudahan. Innama al-usri yusran, innama al-usri yusran. Ternyata benar. Dan rezeki Allah itu sebenarnya melimpah ya. Banyak cara untuk mendapatkan rezeki Allah. Yang penting adalah ada usaha dari kita. Mau berusaha saja. Burung-burung saja itu keluar dari sarangnya di pagi hari, hanya terbang ke sana kemari, tengok sana tengok sini, kembali sudah dalam keadaan kenyang. Yang penting mau berusaha. Ternyata Allah banyak jalan pintu rezeki. Dan kalau kita lihat dari tayangan tadi itu ya, memang ini kan hasil kreativitas tangan ya. Dan dalam satu hadis dikatakan ayyul kasbi atyab, usaha apa yang paling bagus itu amadur rajuli biyadihi. Jadi hasil buah kerja tangan seseorang. Lihat dari kedebong ternyata di situ bisa menghasilkan rezeki ya. Dan kemudian diperdagangkan. Perdagangan ini dalam satu hadis dikatakan tis'atu a'syarin minar rezeki itu fit tijarah. 90% pintu rezeki itu ada dalam perdagangan. Yang penting kita mau berusaha. Intinya rezeki Allah itu ada di mana-mana, Ustaz. Gimana kitanya dalam mengolahnya dan berusaha begitu, Ustaz ya. Baik, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Muslim Update. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Mukhlis Hanafi yang sudah memberikan tausiahnya kepada kami dan para penonton Ajwa TV. Terima kasih juga kepada para Anda penonton Ajwa TV yang sudah menyaksikan Muslim Update. Saksikan selalu program Muslim Update hanya di Ajwa TV setiap hari. Saya Asrar Syadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.